Hai Sobat Hanjo, kembali lagi nih di channel kita. Channel ini mau bahas review traveling ke berbagai tempat wisata dan seputar kegiatan Hanjo. Ya, masih di puncak Bogor ya Sobat Hanjo. Nah, kali ini kita mau nginep di salah satu hotel yang lagi ngehit banget nih di puncak. Nah, jadi hotel ini tuh sejalan sama Taman Safari ya Sobat Hanjo. Kalau Taman Safari lurus tadi, nah kita belok ke kiri. Nah, ini hotelnya tuh selokasi gitu sama pesona alam. Nah, buat kalian yang mau ngajak anak-anak ke Taman Safari, cocok banget nih nginep di sini. Soalnya tempatnya nggak terlalu jauh dari Taman Safari. Kita udah sampai nih. Nah, ini dia hotelnya Sobat Hanjo. Namanya The Botanica Century. Jadi hotel ini tuh persis banget sebelahnya Hotel Pesona Alam ya Sobat Hanjo. Oke, kita udah sampai. Langsung aja kita check in. Kita turunin barang-barang dulu ya. Area parkirnya ada di depan hotelnya ya Sobat Hanjo. Udah gitu ada juga area parkir yang naik ke atas. Nah, area parkirnya cukup luas ya, jadi kita nggak usah worry takut nggak dapat parkir. Walau area parkirnya cukup jauh, tapi kita bisa minta diantar sama buggy car. Oke nih, udah nggak sabar, langsung aja kita check in yuk. Karena sebelumnya kita udah booking, jadi prosesnya nggak terlalu lama Sobat Hanjo. Kita langsung dapat kamar. Tapi sebelum itu kita lihat-lihat dulu area lobbynya yuk Sobat Hanjo. Nah, area lobbynya ini bagus banget loh Sobat Hanjo. Jadi di pinggir lobbynya ada deck-deck buat kita ngelihat ke arah gunung Sobat Hanjo. Udah gitu desainnya berbeda-beda setiap decknya. Bagus banget loh. Jadi hotel ini tuh mengambil gaya futuristik ya Sobat Hanjo. Estetik banget kalau kita mau foto-foto di sini. Sekarang kita masuk ke bagian belakang hotel. Di bagian belakang hotel ada gardennya Sobat Hanjo. Gardennya cukup luas loh, udah gitu gayanya estetik juga. Bagus untuk kita foto-foto. Keren banget loh ada hotel yang gardennya sebagus ini Sobat Hanjo. Apalagi kalau malam banyak lampu-lampu gitu, tambah bagus deh. Yuk, langsung aja kita masuk ke kamar. Nah, jadi ini tuh kamarnya tipenya deluxe ya, Sobat Hanjo. Rate kamarnya 1,7 per malam. Nah, gaya kamarnya tuh sama ya, Sobat Hanjo. Temanya kayak futuristik gitu, tapi minimalis. Di kamar ini TV-nya udah Android TV ya Sobat Hanjo, jadi kita bisa nonton Netflix, YouTube, dan lain-lain. Di sini juga udah ada sofa yang cukup besar Sobat Hanjo. Karena kemarin hotelnya cukup ramai, jadi kita nggak dapet nih Sobat Hanjo kasur yang king size. Tapi mereka nawarin tipe twin, bisa mereka gabungin. Di sini juga udah dikasih kopi sama teh, terus udah ada teko buat bikin air panasnya juga Sobat Hanjo. Udah gitu kita juga dikasih air mineral pakai botol beli. Nah, ini dia area kamar mandinya ya Sobat Hanjo. Jadi di sini ada wastafel, di sebelahnya ada lemari baju gitu buat kita naruh koper. Terus di bagian depannya baru toilet sama shower ya Sobat Hanjo. Kita juga udah dipinjemin anduk ya. Di kamar mandi juga udah disediain sabun, shampoo sama conditioner ya Sobat Hanjo. Mereknya Sensasia.
untuk pintu kamar mandinya Sobat Hanjo, ini tuh pintunya bisa dibuka full terus bisa ditutup. Nah, tujuannya dibuka full mungkin supaya kamarnya terlihat lebih luas ya Sobat Hanjo. Terus sudah ada minibar juga Sobat Hanjo, tapi semuanya berbayar ya. Nah, sekarang kita ke area balkon yuk Sobat Hanjo. Wah, keren banget loh pemandangannya Sobat Hanjo dilihat dari sini. Oh iya, kalian jangan lupa ya request kamarnya yang menghadap ke belakang Sobat Hanjo supaya pemandangannya bagus. Di area balkon ini juga kita bisa duduk-duduk santai sambil nikmati pemandangan. Tapi kalau kalian bawa anak-anak, hati-hati ya, harus dipantau terus Sobat Hanjo. Oke, kita mau jalan-jalan dulu sekitar hotel ya Sobat Hanjo sambil mau makan ke bawah. Nah, ini kalau dilihat dari atas ya Sobat Hanjo. Jadi interior hotelnya tuh benar-benar bagus banget Sobat Hanjo. Jadi restorannya di bawah lobi ya Sobat Hanjo. Nah, kita bisa lewat lift atau turun tangga dari lobi. Jadi di hotel ini tuh ada dua restoran ya Sobat Hanjo. Jadi resto yang pertama itu The Garden Blessery. Nah, itu buat breakfast sama makan siang ya Sobat Hanjo. Untuk dinner kita bisa ke Gyu Steakhouse. Oke, hari berikutnya kita mau breakfast. Nah, breakfastnya adanya di The Garden Brasserie ya, Sobat Hanjo. Menu breakfastnya di sini tuh lengkap banget, Sobat Hanjo. Dari masakan Asia, Indonesia, Western, semuanya ada di sini. Bagian sushi stationnya ya, sushi stationnya juga lengkap banget Sobat Hanjo, jadi nggak cuman satu macam sushi itu. Di bagian depannya juga udah ada aneka jus, udah gitu ada sereal, ada aneka pastry juga Sobat Hanjo, lengkap banget di sini sarapannya. Menu sarapannya benar-benar banyak banget Sobat Hanjo, bervariasi. Udah gitu rasanya juga enak. Jadi selain menunya banyak variasinya, rasanya juga enak Sobat Hanjo. Pokoknya best banget ini breakfastnya. Nah, ini area steamboat dan dimsumnya Sobat Hanjo. Tuh, noodle stationnya juga beraneka ya Sobat Hanjo. Pokoknya lengkap deh. Di area belakang restoran juga udah disediain playground Sobat Hanjo buat anak-anak. Jadi anak-anak bisa ambil main. Jadi pas kita check-in, kita dikasih voucher buat welcome drink Sobat Hanjo. Nah, kita bisa tukerin di area lobby. Nah, ini dia Sobat Hanjo pemandangan lobby waktu malam hari. Ini toilet di area lobinya ya Sobat Hanjo. Tuh, bersihkan.
Jadi The Botanica Century ini hotelnya bintang 5 ya Sobat Hanjo. Udah gitu sesuai namanya banyak tumbuhan. Terus tumbuhannya hidup ya, bukan palsu ya Sobat Hanjo. Nah, ini keadaan tempat parkirnya ya Sobat Hanjo waktu malam. Ini Papi Hanjo shoot waktu ngambil barang di mobil. Tuh kabutnya tebel banget ya Sobat Hanjo. Oke deh, sekarang kita mau menuju ke swimming pool. Nah, ini dia area swimming poolnya Sobat Hanjo. Ini tuh swimming poolnya bagus banget Sobat Hanjo. Udah swimming poolnya bagus, ditambah pemandangan, wah pokoknya jadi perfect deh. Terus kolam renangnya tuh ada beberapa Sobat Hanjo. Udah gitu ada kursi-kursi, bisa untuk santai-santai. Nah, ada area untuk bilas juga, sama ada toilet juga Sobat Hanjo. Oke deh Sobat Hanjo, segitu dulu video dari kita. Nantikan video selanjutnya ya, yang pasti masih di puncak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you semuanya.